Damai. Nggak ada sih, sayang banget. Bisa sih dibikin fresh room, cuma gua nggak mau bikin fresh room situ, jelek. Nanti aja mungkin ya di sini mungkin ngambang gitu, atau nggak di bawah, atau nggak di sini gitu. Ntar gua tumpuk ke sini gitu, ke atas tumpuk ya bagus mungkin sih. Dan udah pada hampir tumbuh. Ini apa? Penguin. Sebentarlah jamban. Benar-benar. Mantap. Ada gue nanti bakal bikin, kalau udah habis ngelawan bos apa anjir, gue bakal bikin beacon ke atas. Ntar backsoundnya keganti. We'll be right back.
Bentar. Ini dijadi nih, cepet banget. Wih, wala, mudah amat. Bentar. Salah kan jadinya. Astaga. Nah. Walah. Untung belum ada. Udah gue taruh lagi tuh ya. No. Bodoh amat. Keinjak mulu ya. Sini dah bergampang. Dari itu ya? Bingung. Gua maksudnya sorry ya kalau nggak jelas, soalnya gua make ini make 2 HP, jadi HP yang satunya make Minecraft, yang satunya make buat Nexon, jadi istilahnya double handphone lah. Asaga. Gue selama Minecraft survival tuh seumur hidup gak pernah
ngerasain anvil gue hancur. Karena sepanjangnya episode gue main Minecraft itu gue gak pernah tuh ada kata-kata enchant pakai anvil. Gue paling anvil tuh makainya buat kalau kayak nemu buku, buat upgrade, nge-repair, udah gitu doang. Paling begitu gue kalau main apa pakai anvil. Lagi juga XP gue gak ada kalau buat itu juga. Jadi nice. Gua turun hancur nih. Hup. Oh enggak, entar. Untung enggak butuh ini. Enggak butuh. Gak butuh. Seketika otak gua ngebleng. Udah mat ah. Bingung. Sebenarnya gua pengen bikin sih apa farm otomatis, cuma ya begitulah. Buat nanamnya itu lo malas, di atas itu farm. Nanti kalau udah panen kita siram pakai mesin tuh, tahu kali teknik lama itu. Nanti kan kesiram pasti otomatis kan nggak bakal semua masuk ke ini, ke hopper. Nah nanti itu gue kayak bakal naro ini apa Minecraft card with hopper di bawah tanah. Jadi ntar semua item-item yang ada di atas blok itu bakal keambil sama hopper. Jadi ya, background orang nggak bisa ngasih judul anjir, background bukan background. Let's kill this love. Kita ambil ya. Jangan jongkok. Armor gua taruh di sini dulu. Anjay. Ya gua ngeliat di video siapa ya yang katanya dia ngeburu monster, dia ngebunuh monster kayak zombie itu. Zombie yang pakai armor. Armor kan enggak drop ya. Nah, terus ada skeleton yang lewatin dropan armornya itu. Terus tiba-tiba skeleton itu jadi pakai armor gitu. Bisa gitu ya? Setahu gua kalau mau masang armor ke monster tuh harus ini dah, apa namanya itu? Harus dari dispenser. Setahu. Gua enggak tahu juga. Ini sorry banget nih kalau background gua kencang banget nih. Gua enggak tahu nih. Jadi mohon maaf aja. Apa ini? Ikopot so. Ah bodoh amat. Bodoh, salah pencet anjir. Wait in a minute. Bodoh. Weh, kok mati ada. Harus dari dispenser setap. Ini sorry banget nih kalau background gua kencang banget nih. Gua enggak tahu nih. Anjir kencang banget. Aja. Apa ini? Ikup. Bentar, gua kecilin background gua dulu. Ini internal, soalnya gua gak pakai headset. Ini aja suara game gua matiin. Dan gak renyak-renyak gitu. Nah, gue harap biar cepet tumbuhnya. Pakai apa ya? Ntar nih, kalau gue udah nemu village lewat dari portal, gue bakal coba bikin ini, farm otomatis.
yang gue lihat dari yang di tutorialnya Miep kalau nggak salah, ya dari Miep, dia itu tuh kayak bikin kotak gitu kru. Nah nanti kan di sini misalnya villager nih, di sini kan kosong, di sini nanti ada chest, di bawahnya chest hopper, terus di atasnya dibentuk kayak dua blok atas gitu, pakai minecart with chest, with hopper, ya, with hopper, terus nanti di sini tuh farm semua, jadi nanti kalau villager yang farmingnya udah selesai buat di, tinggal dia trading, nanti kan dia ke villager yang kekurung gitu. Nah, nanti otomatis kan dia ngedrop itemnya kan, item yang dia farming. Nanti item yang di drop dia tuh nggak bakal gampang sih kayak gitu, enak. Kita tinggal terima hasil doang. Cuma di sini kita nggak punya villager. Nah, gimana itu? Kalau gue punya ramuan sih ya gampang. Kalau gue punya ramuan sama apel emas, dua villager zombie aja udah. Nongol sini gue kurung udah sumpah. Gue jadiin villager. Gue kurung di sini. Udah gue jadi farming udah fix. Enak gue tinggal terima hasil doang. Apalagi mainnya di server, di server enak. Apalagi gue jualnya yang paling banget dibutuh gitu kayak apel, apel. Kerja zaman sekarang kan pada makin duit. Enggak demen lagi. Ini gua bakal AFK farming. Belum matang tuh. Kayaknya bakal gua taruh dulu deh. Ya udah, coba boros-boros. Orang-orang tuh yang ada tuh naruh ke aduh, ini ada string 1. Apa lagi ya? Oh ini nih, lupa gua. Ya kita perlu nih. Dan ya dia mantap, kita bikin ke sebelah buat si ini nih sen. Tadi dia ngedrop apaan? Review sore. Cet. Oh mantap. Terus 3 4 5. Mantap. Ini kurang. Oke. Dan ini salah. Slap. Ingat, slap. Bukan itu. Gua enggak boleh lupa. Ini gua hancurin lagi. Bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, dan 1 2 3. Set. Habis, mantap. Mantap. Ngomong apa sih anjir? Bentar, ini gua hancurin dulu.
Ini tempel. Wah, gue baru ingat. Ini kan slab. Tuh. Ketembus. Ini ada mana anjir? Mantap. Blok ini kan gue bisa bikin farm tebu. Nanti tebunya kan bisa gue jadiin kertas buat bikin emtek. Gue lumayan banyak sih bahan-bahan buat bikin farm tuh. Gak ada torch. Oke, mantap. Mantap. Langsung tidur. Udah tadi tidur mulu, pesannya cepet banget. Gak kerasa gua. Nah. Lah kok begitu? Oke, jadi live streamnya gua bakal gua matiin dulu. Mungkin taso.